warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purpusa Songo. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum relap itu menuju bahagia. Kita masih di Blitar dan ini kita akan berkunjung ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Proklamator Insinyur Soekarno, atau kadang masyarakat lebih mudah menyebutnya Bung Karno demikian. Nah, baik, ikuti perjalanan kita kali ini dan seperti biasa tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Oke, sedulur, kita sudah tiba di sekitar area makam Bung Karno. Yang nampak di sana itu perpustakaan sekaligus juga museum Bung Karno. Namun sayang, karena kita datang di atas jam 2 siang atau jam 14, kita tidak bisa masuk ke perpustakaan maupun museum tersebut. Karena sesuai dengan yang tertera, jadwal bukanya museum dan juga perpustakaan Bung Karno tersebut adalah jam 7 pagi sampai dengan jam 14 atau pukul 2 siang. Nah, jadi kita fokus menuju ke makam Bung Karno. Tapi sebelumnya kita harus membeli tiket sekaligus juga mengisi buku tamu dulu. Nah, kita sudah sampai di depan area utama makam, tapi kita harus lapor dulu. Kita harus ngisi buku tamu dulu dan saya tadi sudah ngisi buku tamu, tapi sekarang itu ada tiketing, nggak mahal kok di sini. Ini ya. Ini Bapak. Ini untuk dulu. Ini untuk ukuran makam proklamator. Murah banget. Tolong ini rupiah per orang. Ya, kita masuk. Tiketnya kita serahkan dulu ke Bapak-bapak. Dari mana, Pak? Ponorogo. Ponorogo. Iya. Terima kasih. Ini adalah komplek makam Bung Karno atau nama lengkapnya Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama sekaligus tokoh yang berjasa sekaligus sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Karno atau Insinyur Haji Soekarno adalah seorang presiden yang menjabat kurang lebih selama 22 tahun. Yakni sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan beliau berhenti pada tahun 1967. Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan wafat atau meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 21 Juni 1970 dalam usia 69 tahun. Setidaknya demikian menurut catatan. Makam sang proklamator ini ada atau berada pada Jalan Insinyur Soekarno nomor 12, Kota Blitar. Luasan wilayah dari komplek makam Bung Karno ini kurang lebih 1,8 hektar. Luar biasanya bahwa komplek ini atau makam Bung Karno ini hampir setiap hari selalu dipadati oleh pengunjung atau peziarah. Seperti halnya ketika kami datang pada hari ini, masyarakat yang berziarah ke makam sang proklamator tersebut juga sangat banyak. Hilir mudik bahkan sampai dengan hampir jam tutup atau sore hari. Makam Bung Karno sendiri ada dalam sebuah bangunan joglo gantung. Saya menyebutnya demikian karena joglo megah ini didirikan tanpa soko guru. Semuanya menggunakan soko pinggir atau gojo. Dan di tengah-tengah joglo inilah makam Bung Karno berada, diapit oleh makam kedua orang tuanya. Yang di kanan adalah ayahnya, sementara yang di kiri adalah ibunya. Pada bagian depan, joglo area makam Bung Karno ini ditulisi aksara berbunyi Astono Mulyo. Astono artinya adalah makam atau tempat, Mulyo berarti kemuliaan. Barangkali secara bebas bisa diterjemahkan makam yang penuh dengan kemuliaan, atau juga makam orang mulia, barangkali semacam itu. Tergantung dari sudut mana kita mengartikan tulisan tersebut. Joglo ini juga dihiasi dengan hiasan tumpang
yang mana apabila kita cermati merupakan papan kayu atau semacamnya yang ditempelkan begitu. Ini tentu saja menambah menarik joglo yang menaungi makam sang proklamator ini. Makam Bung Karno sendiri hampir tak pernah kering dari bunga-bunga segar yang selalu ditaburkan oleh para peziarah. Namun tak semua masyarakat yang datang berziarah ke makam Bung Karno ini mengetahui sebuah kisah mistis atau semacam mitos yang dipercayai oleh sebagian masyarakat. Di sebagian masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa yang ada di sini bukanlah jasad Bung Karno, hanya semacam pakaiannya. Ada lagi mitos lain yang mengatakan atau menyatakan bahwa Bung Karno atau Presiden Soekarno belumlah wafat. Beliau terkadang masih muncul sekaligus menampakkan diri. Bahkan dipercayai pada tahun 2014, Bung Karno sempat memberikan pertolongan kepada masyarakat Blitar yang sedang dilanda bencana letusan Gunung Kelud. Tapi sekali lagi ini adalah mitos atau cerita yang dituturkan oleh sebagian kalangan. Kepercayaan seperti ini lumrah dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Cerita-cerita seperti ini bahkan seringkali juga kita dengar ketika kita bertemu dengan beberapa orang yang menyatakan dirinya sebagai sosok Bini Sepo. Bung Karno, di samping sosok besar yang mana beliau adalah proklamator sekaligus presiden yang pertama, ada juga yang mempercaya bahwa Presiden Soekarno adalah punjer spiritual di Tanah Jawa. Dan ini adalah makam Raden Sukeni Sosrodiardjo yang wafat pada tahun 1958 saat Bung Karno sedang jaya-jayanya sebagai presiden sekaligus penguasa dan pemimpin di republik ini. Raden Sukeni Sosrodiardjo adalah ayah dari Presiden Soekarno atau Bung Karno. Sementara di bagian kiri atau sebelah barat adalah makam Nyonya Ida Ayu Nyoman Rai Sukeni Sosrodiardjo. Nyonya Ida Ayu Nyoman Rai adalah ibu kandung dari Presiden Soekarno. Menarik sekali, hampir semua bagian-bagian dan detail-detail bangunan di komplek makam sang proklamator ini terbuat dari batu pualam atau batu marmer. Hal ini membuat suasana atau suhu di kawasan makam Bung Karno ini menjadi terasa lebih dingin sekaligus juga sejuk. Nah, pada sisi atas dari makam Bung Karno atau di atas nisan Bung Karno tertera sebuah batu hitam yang sangat besar, barangkali semacam batu granit atau batu andesit, yang mana pada sisi bagian selatan atau yang dekat dengan makam Bung Karno ini disematkan sebuah tulisan yang berbunyi, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Kisah perjalanan hidup sang proklamator, mulai dari masa muda, remaja, kuliah, pergerakan, sampai dengan ketika beliau memproklamirkan Republik ini dan selanjutnya menjadi presiden pertama Republik ini, tak lepas dari berbagai macam kontroversi. Namun kontroversi yang ada tersebut tak menyurutkan kebesaran nama putra sang pajar ini. Insinyur Haji Soekarno, Bung Karno, Pak Karno, sosok presiden pertama sekaligus sosok yang benar-benar menginspirasi banyak anak di negeri ini. Putra sang pajar memang telah tiada, akan tetapi semangatnya sungguh luar biasa. Kita generasi muda wajib dan pantas sekaligus perlu mencontoh semangat sang proklamator ini. Ini kunjungan kita ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, demikian bisa apa akrab disapa. Ini ada di Blitar dan luar biasa sekali karena makam Presiden Soekarno ini hampir tidak pernah sepi dari pengunjung ya. Ketika saya berapa jam duduk di sini itu saya benar-benar menyaksikan bahwa pengunjung itu datang terus silih
ganti. Gak pernah sepi. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Bung Karno berkata, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.